Aduh, lu mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Enggak kan? Enggak jebol kan? Di sini hari ini kita mumpung lagi kosong kerjaan, jadi kita mencoba mengisi waktu yang luang dengan bikin resonator. Jadi kita bikin resonator full stainless bikinan NK Racing Knalpot. Jadi ini adalah proses kita press dulu plat yang udah lembaran seperti ini. Ini platnya dibikin bulat, ini untuk tutup dari resonator. Ini kita press, nanti jadinya kayak gini mangkokan. Nah, itu cara ngetesnya. Kayak gini. Nanti kita kita tunjukin juga saringan dalamnya seperti apa. Ini di press dulu kayak gini. Nah, sip, bagus tuh kayak. Kurang. Sekali lagi. Itu lu kurang nengah, kurang kesono. Jadi begitu yang kedua dipasin lagi lubangnya. Nah, ini jadi ininya mentok nih, tapi enggak sampai jebol tuh. Pelan. Tuh. Kalau udah dipress, dia model ini. Itu tuh rumah lubang itunya tuh, ya. Nah, ini adalah saringan dalam resonator buatan kita. Ini benar-benar full stainless, anti karat, anti rusak, pokoknya ini jaminan kuat banget. Saya bisa pastiin, saya bisa jamin ini tuh kekuatannya tuh bisa di atas 3 tahun, teman-teman, karena kan dia bahannya stainless. Paling yang nggak kuat itu nanti di las-lasannya, karena kan las-lasan tetap pakai las-las karbit, jadi kurang kuat. Ini adalah pertama, ini saringannya, terus ini tabungnya. Nah, nanti ini dikasih tutup yang barusan kita press di belakang, kan? Ini masuk nih ke dalam sini. Nah, modelnya nanti begini tuh. Nah, ini kita juga ada yang udah jadi, udah saya las tadi. Tapi belum dipoles. Nah, ini belum dipoles, tapi udah jadi. Ini las-lasannya argon semua, full stainless. Nanti dipoles, hasilnya tuh full stainless. Resonator ini cocok buat matic manual. Jadi matic dan manual tinggal dibalik aja. Kalau matic ini yang ke mesin. Nah, ini untuk matic nih, ini yang ke mesin. Nah, kalau manual ini yang ke mesin. Jadi ini kalian bolak-balik aja. Saya udah reset, enak tarikannya, suaranya juga. Ini khusus untuk yang suaranya pengen ngegahar gitu ya. Kalau temen-temen mau suaranya yang ngebas, nanti kita bikinin yang modelnya dalemannya itu saringan terus ada gasbul. Ini free gasbul, jadi nggak bakal rontok, nggak bakal berubah suaranya semenjak dipasang dari awal sampai seterusnya, nggak bakal berubah kecuali yang full gasbul. Kalau gasbulnya udah kebakar, udah habis, itu suaranya bakal berubah. Kalau ini mah suara nggak bakal berubah, full stainless. Ini untuk pasang di mobil-mobil seperti Sigra, Brio, Calya, terus Yaris, apa Honda Jazz. Ini 300.000 sama pasang. Ini buatan kita sendiri. Oke, teman-teman, sekian dari kita. Mudah-mudahan proses bikin resonatornya ini bermanfaat. Nah, ini kita ada project bikin resonator sampai 20 piece. Untuk stok kita aja sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.